Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Grup Boyens ya guys ya. Pada video kali ini, saya akan membahas cara membuat efek suara telepon kayak gini. Silahkan lanjutkan membuat tutorial suara efek telepon kayak gini di Adobe Premiere Pro. Langsung aja masuk ke tutorialnya. Buka Adobe Premiere Pro ya guys ya. Nah, di sini saya menggunakan versi 2020. Langkah pertama, import bahan audio yang akan dibuat efek teleponnya. Masuk ke file, pilih import. Kita cari audionya. Setelah terimport, kemudian kita drag and drop audionya ke timeline. Terus klik audionya dan buka tab effect di sini. Kemudian kita cari high pass. Nah, di audio effect ini ada yang namanya effect high pass. Kemudian kita drag and drop ke audionya. Selanjutnya masuk ke effect control di sini. Kemudian sesuaikan cut off di sini sesuai selera kita. Misalkan di sini saya menggunakan 1250 Hz. Kalau sudah, kita coba masuk ke project, kemudian drag and drop audio aslinya ke timeline. Hapus bagian audio asli dan hapus bagian awal hasil audio efeknya. Kita cut, kemudian hapus bagian awal audio yang sudah diefek dan hapus bagian akhir audio bahannya. Maka hasilnya akan seperti ini. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Silahkan lanjutkan membuat tutorial suara efek telepon kayak gini. Cukup sekian tutorial membuat efek suara telepon di Adobe Premiere Pro kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa membantu dan bermanfaat bagi kalian. See you in the next video. Bye-bye.